Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal Siti Salihah nak kahwin dengan pereka fashion. Siapa dia lelaki ni? Selain karier, sisi peribadi seseorang selebriti juga menjadi perhatian. Apatah lagi pada masa kini media sosial adalah platform pilihan ramai untuk berkongsi pelbagai foto dan video kepada umum. Justru apabila ada hantaran yang dibuat selebriti, tidak kira daripada cabang karier apa sekalipun, sudah tentu menjadi tumpuan terutama membabitkan percintaan bagi mereka yang masih solo. Begitu juga dengan pelakon Siti Salihah 34 yang diketahui kini menyulam cinta dengan pereka fashion dikenali Joshua Fitton kira-kira setahun lalu selepas bercerai pada Januari 2022. Siti Salihah atau mesra disapa Sally berkata hubungannya dengan Joshua baik-baik saja, namun mereka belum berfikir nak bersedia melangkah ke fasa perkahwinan. Kami tidak mahu terburu-buru membuat keputusan berhubung soal perkahwinan kerana enggan ia akan memberi tekanan, ditambah belum bersedia. Buat masa ni kami kawan dan masih berkawan. Kalau ada apa-apa perancangan lainnya nanti akan datang, saya pasti beritahu semua. Cuma kami berdua tidak mahu tergesa-gesa dan saya juga tak nak rasa tertekan. Kena hati-hati kalau tertekan nanti jadi tak seronok. Katanya pada majlis pelancaran drama Se-Office di ibu kota baru-baru ini. Menurut pelakon drama 7 Hari Mencintaiku ini, dia selesa meletakkan urusan jodoh dirinya dan bakal pasangan pada ketentuan takdir kerana percaya perancangan Allah itu yang sangat terbaik. Berbicara pula mengenai drama Se-Office dibintanginya bersama Nadia Nisa dan Nadia Akilah yang mengangkat kisah wanita moden berkejaya, kata Siti Salihah dia gembira mendapat peluang bekerjasama dengan dua rakan baiknya itu. Syukur sangat apabila kami bertiga digandingkan dalam satu drama yang jalan cerita menarik dan setiap watak kami bawakan tu mempunyai kisah hidup dan dilema tersendiri. Saya melakonkan watak Sam dalam drama ini, seorang arkitek. Terus terang saya tak pernah bawa watak arkitek dan sebab tu saya terima tawaran ni kerana perlu buat kelainan dalam lakonan, katanya. Adik Sam Bang Fiz ini berkata dia adalah seorang yang tidak merancang namun lebih suka go with the flow yang membuatkannya tidak selalu rasa sentiasa ada dalam zon selesa. Drama Se-Office menyaksikan pertembungan tiga personaliti wanita berkejaya di usia 30-an yang dapat membentuk satu ikatan persahabatan bagi mengharungi suka duka serta mengejar cita-cita dan cinta di ibu kota. Diarahkan oleh Faizul Jaiz dengan nukilan skrip ditulis Nadia Han dan Mamu Viz, drama 12 episod ini boleh di-stream mulai 18 Januari lalu di platform penstreaman Tonton. Selain Siti Salihah, Nadia Nisa dan Nadia Akilah, drama Se-Office turut dijayakan barisan pelakon lain seperti Farin Ahmad, Ikhwan Lin, Hafizul Kamal, Munir Karudin dan Akmal Azwar. Perkembangan industri hiburan dunia yang semakin maju dengan kemunculan platform penstreaman over the top OTT bersaing dengan stesen televisyen menyebabkan artis disarankan perlu bertindak seiring. Menurut Siti Salihah atau nama sebenarnya Siti Salihah Muhammad Baharum, pelakon untuk TV tetap perlu diberi perhatian oleh artis bagi meneruskan kelangsungan dari segi populariti. Kalau berakun produk untuk tayangan di OTT, tak dinafikan ia projek bajet besar merangkumi bayaran diterima dan kebebasan diperoleh dalam merealisasikan karakter yang tidak terlalu terikat dengan syarat tertentu. Tapi berlakon drama TV pun sama penting yang seiring kerana lebih mesra halayak dan mampu membuatkan kita terus dikenali masyarakat sekaligus ada populariti untuk bertahan. Berlakon job TV tetap kena ambil, kalau tidak pengikut akan menurun. Contohnya, berlakon drama slot Akasia perlu buat sebab makcik-makcik suka tonton drama jam 7 petang, katanya. Mengakui dia kini bersikap selektif dalam menerima tawaran, menurut Siti Salihah lagi apabila sudah bertahun-tahun terbabit dalam dunia seni, kebanyakan pelakon pastinya suka mencabar diri untuk mempamerkan sisi lakonan berbeza. Dah habis tengok semua?
Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.